Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Tahniah kerana anda telah pun menyertai program TuneTalk Tone XL ini, dan saya beranggapan anda telah pun mendapatkan SIM card TuneTalk Tone XL ini. Saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk mengaktifkan SIM card tersebut. Kiranya anda telah melewati website promosi utama ini, dekat langkah kedua ini ada saya tunjukkan cara-cara untuk aktifkan SIM card. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah klik di sini. Apabila anda telah klik di sini saya ada tunjukkan cara untuk mengaktifkan SIM card TuneTalk Tone XL ini. Ia merupakan cara bertulis. Anda boleh lihat satu persatu. Dan untuk menambahkan kefahaman cara untuk mengaktifkan SIM card ini, di sini saya tunjukkan satu contoh secara live kepada anda bagaimana cara untuk mengaktifkan SIM card tersebut. Okey, pertama sekali anda klik di sini. Klik di sini untuk mengaktifkan SIM card anda. Klik kat sini. Bila dia keluar macam ni, masukkan di code dan password. Saya cadangkan anda pergi ke website yang tadi tu, cara untuk aktifkan SIM card. Copy ni di code ni. Okey, copy elok-elok, pergi ke sini dan pastekan. Kembali semula ke website yang asal tadi, anda copykan password dia pula. Copy dan pastekan di sini. Lepas tu anda klik login. Untuk yang menggunakan Mozilla Firefox, sebab yang ini saya gunakan Google Chrome. Untuk yang first time menggunakan Mozilla Firefox, kadang-kadang dia keluar image yang ini, "This connection is untrusted." Kalau dia keluar macam ni, apa yang perlu anda lakukan, klik dekat "I understand the risk" dan "add exception". Klik "I understand the risk" dan "add exception". Lepas tu dia akan okey, anda boleh log in macam biasa. Di dalam website ini anda klik di "prepaid registration". Untuk bahagian pertama ini tak perlu, anda tak perlu isikan apa-apa. Dan bahagian dua ini anda isikan dengan nombor SIM card 8 terakhir. Apabila anda dah dapat SIM card TuneTalk tu, di belakang nanti tu ada nombor SIM card dan anda boleh ambil nombor 8 yang terakhir. Anda boleh lihat contoh ini, ambil nombor itu dan masukkan ke sini. Abaikan nombor di hadapan ni ya. Tak kira nombor apa yang keluar, anda abaikan. Pastikan anda masukkan 8 nombor terakhir. Sebelum itu saya ingin pesankan, apabila anda dah masuk dalam website ini, pastikan anda buat dengan cepat. Sebab kalau lambat, nanti dia bila anda klik dekat last kali ini, dia akan terkeluar semula. Jadi kena buat perkara ni dengan cepat. Contoh dekat sini, saya masukkan SIM card 8 terakhir, 800. Ni contoh saja 800 1234 contohnya. Dan saya masukkan IC ni, NRIC ni tak payah ubah apa-apa. Masukkan, contoh saya masukkan nama saya Mazlan Abbas, IC. Dan yang lain ni all IC, date of birth ni semua tak payah isi. Kalau bukan warga negara Malaysia, yang ini kena tukar. Dan address masukkan, postcode. Apabila anda dah masukkan postcode, anda klik je dekat city ni, nanti dia akan keluar bandar dan juga negeri. Jadi ini sahaja bahagian yang perlu anda isi, nama, IC, alamat dan postcode. Yang lain anda tak perlu isi. Dekat sini adalah 4 nombor terakhir yang anda suka. Katalah saya nak nombor handphone saya tu hujung dia 6889 lah katakan. Saya klik fetch, nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan TuneTalk akan bagi satu lebih kurang 10 nombor yang hujungnya seperti yang kita minta tadi. Contoh yang ini 010-520-6889 ataupun 010-548-6890. Maksudnya ada satu sahaja yang masih berbaki untuk nombor, 4 nombor terakhir yang kita suka. Kalau kita nak ubah, kita masukkan cepat-cepat di sini. Katalah saya tak nak nombor tadi ni, saya nak 5533 katakan. Saya klik fetch. Nampaknya 5533 tak ada, yang paling hampir 5538, 5537. Kalau saya nak tukar lagi, nak cari nombor lain, saya kena cari dengan cepat. Katalah saya nak nombor 9003. Saya fetch lagi. Okey. Yang ada 9013. Okey, sekiranya katalah saya nak nombor yang ini, 9013 ini, saya pilih yang ini, klik di dalam salah satu circle ini dan saya klik continue, dan dia akan kembali ke website yang ini. Langkah terakhir apa yang perlu anda lakukan, dia macam macam kembali kepada website yang mula-mula. Sebenarnya tidak, anda perlu scroll ke bawah dan klik register. Apabila anda klik register, pastikan ia sampai ke sini.
dia akan keluar registration receipt ni. Kalau keluar yang macam ni, maka pendaftaran anda berjaya. Apabila pendaftaran anda telah berjaya, apa yang perlu anda lakukan adalah patahkan SIM card yang kecil tu, masukkan ke dalam handset anda dan buat satu SMS. Buat satu SMS ke mana-mana nombor yang lain, kepada nombor rakan-rakan anda ataupun anda ada handset lagi satu, kena buat satu SMS. Barulah proses pengaktifan ini selesai. Dan anda akan dapati di dalam SIM card anda itu telah ada baki sebanyak RM30. Kalau dulu dia ada bagi kertas kecil untuk anda masukkan, sekarang dah tak ada. On the spot memang dalam tu dah ada RM30. Ramai orang buat silap apabila dia dah sampai ke registration receipt ini tetapi tak buat satu SMS, pendaftaran anda tidak berjaya. Okay, pastikan anda buat satu SMS, barulah proses pendaftaran tersebut selesai. Jadi saya harap dengan video ini dapat membantu anda untuk mengaktifkan SIM card yang telah anda perolehi tersebut. Terima kasih.